Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Membiat. Oke teman-teman, di hari Sabtu malam minggu ini saya mau membahas uang lagi ya. Uang pecahan 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu, dan 1.000. Oke teman-teman, ikuti pembahasanku kali ini ya. Ditonton sampai habis. Cekidot. Oke teman-teman, kita bahas pecahan uang kertas yang dikeluarkan sah oleh BI Bank Indonesia. Kita bahas mulai dari 100.000 ya. Ini ada strip 1 teman-teman, kalau yang di 100.000. Terus ini ada benangnya, benang pengaman. Terus kita turun ke 50 teman-teman. 50 itu ada strip 2 dan masih ada benangnya ya teman-teman. Dan 100.000 itu ada dua pahlawan, Pak Soekarno sama Pak Hatta. Kalau yang 50 itu ada Pak Juanda Kartawijaya. Terus kita turun ke pecahan 20 teman-teman. Pecahan 20 ini ada strip 3, 1, 2, 3. Dan pahlawannya itu namanya Bapak Ratulangi. Kita turun ke pecahan 10.000 ya teman-teman. Pecahan 10.000 ini ada strip 4, 1, 2, 3, 4. Terus nama pahlawannya Pak Frans Kais Sipo. Terus kita lanjut ke 50.000 teman-teman. 50.000, 5.000 maaf. Ada strip 1, 2, 3, 4, 5. Terus nama Bapak Kyai Idam Khalid. Terus kita lanjut ke pecahan 2000. Ada berapa strip nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 strip. Nama pahlawannya Muhammad Husni Tamrin. Kita turun ke pecahan 1000 teman-teman. Ada berapa strip lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 strip. Ini satu-satunya pahlawan yang ada di uang kertas ya teman-teman. Namanya Cut Mutia. Ini kalau kita lihat perbedaannya sangat jelas ya teman-teman. Kalau pecahan 100.000 itu warnanya merah, kalau pecahan 50.000 itu warna biru, lanjut 20 warna hijau, 10.000 warna ungu, 5.000 warna kuning-kuning ke coklat-coklatan, 2000 warnanya abu-abu, 1000 warnanya kuning ke hijau-hijauan. Oke teman-teman, kita lanjut balik. Dibalik ya teman-teman, itu ada apa lagi perbedaannya teman-teman. Oke, kita bahas lagi ya teman-teman. Di 100.000 ini yang membedakan itu tarinya teman-teman, tari topeng Betawi. Terus pulaunya Pulau Raja Ampat. Yang 50.000 ini tari legong. Tari legong nama pulaunya Taman Nasional Komodo. Ke 20 tari gong. Pulaunya Derawan. Kita turun lagi ke 5 yang kita turun ke 10.000.
ini dari Pakarena. Nama pulaunya Taman Nasional Wakatobi. Kita turun ke 5000 teman-teman. Nama tarinya Tari Gemyong. Nama gunungnya Bromo. Tadi pulau-pulau ya, ini gunung ya teman-teman. Terus kita turun ke 2000 teman-teman. 2000 ini tari piring. Logonya itu Ngarai Siano. Ngarai Siano. Ini Ngarai Siano ya. Terus kita turun ke 1000 teman-teman. Ada tari Tifa. Kalau nggak salah dari Papua ini. Terus itu ada Banda Neira. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasannya uang pecahan yang dikeluarkan resmi oleh Bank Indonesia dan menjadi syarat sah jual beli dengan uang resmi ini. Kalau bisa pakai uang asli ya teman-teman. Kalaupun kita dapat uang palsu, segera diusuk back biar nggak kemana-mana uang itu. Oke, sekian dulu pembahasannya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.